Seorang warga Ciledug baru saja kehilangan sebuah motor yang sedang diparkirkan di depan halaman rumahnya di Komplek Pajak Jalan Gagak 2, Ciledug Jaya, Tangerang. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku sempat memperhatikan sekitar sebelum melakukan aksinya. Setelah situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur sebuah motor. Aksi pencurian ini marak terjadi di daerah ini, karenanya warga dihimbau lebih berhati-hati dalam memarkirkan motornya. Dari Tangerang, Ipung dan Afdal melaporkan.